Halo teman-teman, selamat pagi. Oke, aktivitasku pagi ini aku lagi jalan-jalan ke Pasar Lama Tangerang. Nah, aku sama Nyonya. Rencananya pagi ini aku nyari bunga buat acara nanti malam. Itu bunga hias yang kayak ini. Nah, ini bunganya bunga hias untuk misa arwah ntar malam. Nah, kita nyari bunga ini. Nah, ini apa? Bunga setiap malam namanya ya? Bunga setiap malam. Cuman kita sebenarnya mau nyari yang ada daun-daunnya. Tapi kayaknya nggak ada. Habis. Jadi kita nyari bunga setiap malam. Mungkin sama bunga yang lain. Yang lain seperti ini contohnya. Nah, bunga-bunganya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada warna kuning. Sebenarnya banyak, cuman ditutup karena panas ya. Emang lagi panasnya bukan main pagi ini. Karena kemarin-kemarin, tadi malam juga habis lumayan hujan agak lama. Sudah mulai musim hujan. Nah, ini ada bunga yang hijau-hijau gini kayaknya bagus juga nih. Kelihatan ya. Oke, ntar aku set yang dari depan ya. Ini gak ada lagi Bapak. Nah, ini dia teman-teman. Ada bunga mawar kuning. Apa lagi? Mawar kuning, mawar merah. Ini namanya bunga apa ini Bu? Mana? Yang ini nih, merah. Aster. Apa? Aster. Aster. Ya. Ada bunga aster. Ini yang apaan Bu? Mana? Ini ada yang kuning. 10.000 tiga kalau tiga ikat gini. Oh, tiga tangkai. Tiga mana putih? Itu kalau ada berapa itu? Itu ada 5 ya berarti 5.000. Kuning aja. Tangkai. Oh, merah no. Yang mana? Bunga yang mana? Ini merah, udah kuning aja. Ini bukan merah. Ini deh. Nah, seperti itu bunganya teman-teman. Nah, kita lagi nyari yang bagus nih bunganya supaya kelihatannya indah. Nanti rencananya akan kita taruh di pot, kasih air. Nah, ini kan ada airnya. Nah, dalam embernya ada airnya nih. Nah, ini ada airnya baru. Jadi biar nggak layu, terus dia mekar. Nanti kan bunganya seperti ini ya, hasilnya dikuncup. Lama-lama mekar seperti ini. Nah, ini pada mekar-mekar. Ini bisa bertahan selama seminggu, masih bisa bertahan kali ini Bu ya? Seminggu ya, bertahan ya? Itu bertahan, potong aja tiap pagi ganti air. Nah, tiap pagi dipotong batangnya ya, seperti bukan. Ini. Nah, batangnya dipotong, masukin ke air. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Bisa dipilih kan? Panas Bu. Mulai layu. Kok rontok? Oke teman-teman, aku sudah dapat bunganya, warnanya kuning sama putih. Beli sama ibunya buat nanti malam.
Rencananya buat hiasan di depan altar. Oke, aku juga beli apa ini? Nangka ini. Beli nangka buat apa ya? Buat es campur. Nah, ini suasana pasar lama namanya Bu ya? Pasar lama, ya udahlah bangunannya agak lama-lama juga yang belakang. Tadi aku sebenarnya sempat masuk di dalam pasarnya. Cuman lu enggak sempat ngambil gambar. Agak gelap ya. Oh iya keluar kali. Oke, ntar kita lanjut lagi ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini aku ada kegiatan misa arwah 1000 harinya ibuku di rumahku malam ini. Semuanya udah saya persiapkan dari tadi sore. Kebetulan di sini ada saudara-saudaraku yang datang juga. Halo. Ini ada adekku namanya Eko. Di belakangku ini ada masku namanya Mas Brian. Mungkin udah kenal, mungkin teman-teman udah pernah lihat. Siapa ini? Nah, ini anakku si Niko. Sekarang kita lihat apa sih yang udah aku siapkan selama ini. Oke, yuk kita review. Nah, ini aku sudah siapkan catering. Aku udah siapkan catering dari tadi sore, udah datang jam 6. Nah ini cateringnya, jadi nanti udah di siap-siapin semuanya. Memang aku ngundang umat di Klara 7 ini sekitar 60-70 orang. Mudah-mudahan bisa datang semuanya. Ya. Nah, ini catering-cateringnya. Tapi ini belum ditempatkan semuanya. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita review ke dalam. Yuk. Nah, ini yang sudah aku persiapkan. Yuk, lihat belakangku. Nah, itu dia. Itu ibu-ibunya lagi latihan lagu-lagunya untuk nanti. Jadi belum semuanya datang. Mungkin nanti kita nunggu, karena sekarang masih jam 6:30. Rencananya kita jam 7:30. Oke, nanti kita lihat lebih dekat lagi ya. Nah, itu dia teman-teman. Bibinya sedang latihan. Ada Bu Eri, ada Bu Situngkir, ada Bu Keling, ada Bu Vera, dan juga ada Bu Ipa. Ada juga Mas Cek sebagai organisnya. Nah, itu dia. Ya, ini dia teman-teman. Kita masih nunggu rekan-rekan yang lain. Kebetulan belum pada hadir. Karena memang acaranya jam 7:30. Sementara sekarang masih jam 6:30. Oke. Kita lanjut lagi nanti ya. Thank you.
Ini dalam office ini sudah mulai surut. Mulai surut. Kemudian sudah ada kembali lagi, kumpul bawah tahan itu beberapa hari lagi, lepaskan lagi. Kemudian ternyata burung itu tidak kembali. Tidak kembali. Tidak kembali ini artinya bahwa burung ini sudah, di sana sudah ada darah. Sudah ada darah. Jadi ini juga menjadi lambang bahwa melepaskan burung merpati itu melambangkan ada kehidupan baru yang telah diterima oleh ibu kita Maria Magdalena Lima Rusmihati. Oke, teman-teman, malam ini misalnya sudah selesai, tadi dipimpin oleh Romo Marno. Sekarang saatnya adalah kita menikmati hidangan yang telah disediakan oleh pihak keluarga saya sendiri. Nah, ini kita sekarang bapak-bapaknya sedang antri karena Romo sendiri sudah mengambil hidangan. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di depan ya. Enggak apa-apa. Eh, Pak, monggo silakan, Pak. Ayo. Maaf ya. Gua dulu satu. Ayo. Sorry ya, saya makan dulu. Ngapain? Makan dulu. Ini cuma udah. Ini udah minum udah. Makan dulu. Yuk, makasih deh. Yuk, Pak. Yuk. Lagi. Mah. Pak Sulaiman pulang duluan dong. Panggil dulu. Halo Mbak Titi. Oke, teman-teman, malam ini mereka sedang menikmati hidangan. Sementara tim kurnya sedang bernyanyi-nyanyi menghibur rekan-rekan semua. Oke, teman-teman, kita lihat bagaimana keseruan mereka sedang bernyanyi, oke? Pujian sedang menyanyi didampingi oleh seorang Romo yang ada di sampingnya.
pedes. Ya teman-teman, demikianlah. Ini saatnya ibu-ibu sedang menikmati hidangan. Kita saling berbagi dengan sesama dan umat lingkungan Clara 7. Jangan malu-malu, makan yang banyak. Iya, gak apa-apa nih, malam-malam. Bapaknya kemana, Bu? Bapaknya mana? Udah, belum pulang? Belum, masuk siang. Oh, aduh, dari rumah lapar. Emaknya udah makan duluan. Tambah, Bu, deh. Oh, eh Pak, tambah Pak. Lagi video. Bisa. Baterainya habis kalau ada pusing tadi itu habis baterainya. Oke, teman-teman, selamat malam. Acaranya malam ini aku sudah selesai. Tadi misa arwah untuk ibuku yang ke seribu harinya ibu. Nah ini fotonya di belakang. Nah, ini sudah selesai. Aku baru aja selesai beres-beres. Nah, semuanya udah aku beresin. Terus tamu-tamu, umatnya juga udah pada pulang. Jadi sekarang tinggal capeknya. Mungkin sebentar lagi aku mau istirahat. Tuh. Ya itu teman-teman ya, sedikit kegiatanku malam hari ini. Nah, itu sebenarnya acara itu sudah lama aku rencanain. Tadinya aku mau pulang kampung ya, ternyata di kampungku di Probolinggo sana adikku nggak jadi ngadain acara misa seperti ini karena sibuk kerja gitu ya. Jadi ya udahlah, akhirnya aku aja yang ini yang ngadain. Akhirnya tadi sudah terselenggara, sudah berjalan dengan lancar. Ya mudah-mudahan misa arwah ini bisa membawa suasana almarhum ibuku bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, itu aja gambaran kegiatanku malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan harapan keluarga kita. Keluargaku semuanya. Oke, teman-teman. Itu aja. Jangan lupa di like,
subscribe and comment. Oke, selamat malam, selamat istirahat, bye, sampai ketemu lagi.